persegi enam ya, persegi enam kayak paving itu seluruh semuanya. Dan ini emboss timbul tenggelam, jadi ini embossnya terasa maksimum di kamera itu seperti itu seluruh semuanya. Jadi embossnya itu terasa banget, warnanya putih dan segi enam. Bagi yang suka warna estetik ya ini seluruh semuanya, dan bentuk yang estetik seluruh semuanya segi enam. Kalau dindingnya dapur pakai ini, masaknya mesti lebih enak. Kamar mandinya pakai ini, mandinya juga lebih betah, jadi lebih bersih. Lebih bersih anda seluruh semuanya lagi. Warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semuanya, yang penuh semangat, penuh kebahagiaan, yang sehat selalu, amin ya Allah, selalu dimudahkan dan dilancarkan dan diberkahkan semuanya, amin amin ya Allah. Saudaraku, kita mau mereview keramik platinum lagi 30x60, bagus buat dinding. Motifnya itu bevel, kotak-kotak, keren. Yang bawa itu ini, kayaknya bukan ini, kita bawa sunbor saudaraku semuanya di belakang trontonnya. Kita langsung aja yuk, kita review saudaraku semuanya. Ini baik saudaraku semuanya, yang mau kita review adalah Trasi Basic Emboss saudaraku semuanya. Trasi Basic Emboss ukurannya itu 30x60, made in Indonesia, pabriknya di Surabaya. Karena ini platinum, isinya 5 piece, 0,9 meter saudaraku semuanya. Baik, kita bacakan dulu petunjuk pemasangan saudaraku semuanya seperti biasa. Yang pertama saudaraku semuanya, permukaan dinding sudah harus diberi lapisan dasar atau diplester dan sudah dalam kondisi baik serta bersih dari debu atau kotoran lainnya. Rendam tegel keramik dengan air bersih 2-4 jam. Kemudian tiriskan untuk menghilangkan air yang berlebihan. Yang ketiga, siapkan adukan untuk lapisan pengikat dengan komposisi 1 bagian semen dengan 1/2 bagian pasir. Kemudian basahi dinding sebelum tegel dipasang. Lapiskan. Yang keempat, lapiskan adukan secara merata setebal 0,5-1 cm, mohon maaf, pada bagian belakang tegel keramik. Kemudian pasanglah satu persatu, dimulai dari bawah ke tegel dengan nut 3 mm antar tegel. Jadi semua granit sama keramik harus pakai nut ya saudaraku semuanya. Yang kelima, ratakan permukaan susunan tegel dengan mengetuk tegel dengan kayu atau palu karet, agar jaga agar adukan tidak melebihi sampai keluar mengisi nut. Yang keenam, beberapa hari setelah tegel terpasang, isi natnya dengan bahan khusus atau semen warna saudaraku semuanya, tidak apa-apa. Oke, bersihkan sisa nat pada permukaan tegel sebelum mengering. Baik saudaraku, kita langsung aja ke motifnya. Trasi Basic Emboss, monggo saudaraku semuanya, ini dia. Wow, motifnya itu putih, bersih, dan ini sangat, bagi yang suka warna putih ini recommended saudaraku semuanya. Dan bentuknya itu segi 6 ya mas, persegi 6 kayak paving itu saudaraku semuanya. Dan ini emboss timbul tenggelam, jadi ini embossnya terasa maksimum di kamera itu seperti itu saudaraku semuanya. Jadi embossnya itu terasa banget, warnanya putih dan segi 6, jadi ada yang mendalam, ada yang rata, ada yang timbul gitu saudaraku semuanya, dan seperti itu terus saudaraku semuanya. Dan ini putih polos, simple banget. Glowingnya terasa karena ada embossnya ini, jadi lebih mengkilat saudaraku semuanya. Ini bagus banget buat dapur kalau suka yang warna putih, atau kamar mandi yang seneng estetik atau yang seneng model jadul seperti dulu, nanti bak mandinya pakai gentong ya pakai ini saudaraku semuanya. Recommended ini saudaraku semuanya, bagus banget, recommended dan sangat wow saudaraku semuanya, keren. Dan ini itu kesannya tuh bersih banget, glowing banget, kempling banget, kimplah-kimplah saudaraku semuanya. Kalau dindingnya dapur pakai ini, masaknya mesti lebih enak. Kalau
apa kamar mandinya pakai ini, mandinya juga lebih betah, jadi lebih bersih. Lebih bersih anda ya, semuanya gitu. Jadi ini tuh lebih kesannya itu natural semuanya. Jadi seperti tempo dulu lah kalau ini menurut saya pribadi. Jadi lebih banyak yang mencari seperti ini, banyak yang masih mengidolakan motif seperti ini karena mengejar estetiknya semuanya, dan sangat simpel banget, keren banget semuanya, dan harganya maksimal biar tambah gayeng dengan harga dan glowingnya hanya Rp85.000 semuanya. Gratis ongkir Jawa Madura Rp85.000 per dusnya, isinya 5 lembar 0,9 meter semuanya. Gratis ongkir Pulau Jawa dan Madura, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Madura semuanya. Yang penting tidak nyebrang pakai kapal. Baik seruku itu tadi. Nah, ini kembali lagi ke ini semuanya. Ini bentuknya itu segi 6 dan sangat keren banget, biar tambah santai, tambah menikmati motifnya, biar diambil sinematiknya sama Mas Imam sambil di tengah-tengah istirahat saudara semuanya, karena motifnya simpel banget. Saya mau mereview, bingung nggak bisa berkata-kata karena ini motifnya itu estetik banget. Bagi yang suka warna estetik ya, ini saudara semuanya, dan bentuk yang estetik saudara semuanya, segi 6. Baik saudaraku, nikmati dulu video sinematiknya bersama Mas Imam, monggo glowingnya dan bentuk estetiknya segi 6-nya itu sangat keren suruh semuanya. Enggak kebesaran, enggak kekecilan, pas banget suruh semuanya. Baik, selamat menikmati video sinematiknya suruh semuanya di tengah-tengah istirahat suruh semuanya. Monggo suruhku. Baik saudara semuanya, itu tadi video sinematiknya sudah diambil sama Mas Imam. Harganya Rp85.000 per dusnya, isinya 0,9 meter atau 1 meter kurang 10 cm. WA aja saudara semuanya di 085-292-158647 pojok kiri atas. Jangan sungkan, ampun pekewuh, tanya-tanya dulu enggak apa-apa. Kami dan tim melayani dengan sepenuh hati saudara semuanya. Enggak ada rasa gimana pun, sudah menjadi tanggung jawab kami. Tanya-tanya enggak apa-apa saudara semuanya, atau berkunjung ke sini di Timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo saudara semuanya, atau Tandi KR saudara semuanya. Baik saudaraku, Mas Ian, kalau ini buat dinding lantainya bagusnya apa ya? WA aja saudaraku, nanti kita shotkan, kita setkan lewat video, lewat WA lebih enak. Dan saudaraku permintaannya gimana, jangan sungkan, tapi tetap kami melayani dengan sepenuh hati saudara semuanya. Kami tetap melayani dengan sepenuh hati. Baik saudaraku, kulon derek pamit guys saudara semuanya guys. Yang selalu saya doakan saudara semuanya selalu sehat, amin ya Allah. Dilancarkan, dimudahkan segala niat baiknya saudara semuanya, amin amin ya Allah. Kulon derek pamit, enten ngendikane lepate kulo nyun ngapunten sangat. Ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, pamit riin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku, nembah nuwun, matur nuwun. Terima kasih.